Rahman melepaskan satu rembatan. Menewaskan penjaga gol Robson Randy. Satu gol kosong. Johor mendapat kelebihan gol awal untuk perlawanan malam ini. Oh, bagaimana sekali lagi? Tidak offside. Peluang. Oh, Persen berjaya. Tidak. Sekali lagi. Dan akhirnya gol sekali lagi untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Kali ini menerusi Persen da Silva. Gol yang kelima dalam saingan Liga Super 2021. Sedikit kelam kabut di bahagian belakang pertahanan pasukan Sabah. Baksen yang ambil kesempatan. Terlihat sekali lagi lorongan ke hadapan. Rob Wilson kurang kemas. Tampanan yang dilakukan dan tindakan susulan yang bijak daripada Baksen. Menghadiahkan gol yang kedua untuk pasukan Johor malam ini. Afiq Fazail yang bijak sebentar tadi. Cuba mengangkat bola. Hantar bola ke tengah. Dan bagaimana terkena tangan. Dan itu dia, penalti telah dihadiahkan kepada Sabah. Bola yang dihantar oleh Amri Yahya sebentar tadi. Terkena tangan. Levi Madinda. Dan itu dia. Gol yang berjaya dihasilkan. Levi Madinda berusaha sepakan penalti. Memberikan gol sulung kepada Sabah. Dan keadaan di stadium juga nampak bersemangat semula. Adakah ini tanda melakukan comeback? Jaya menghelah Farizan Malias ke sebelah kirinya. Levi Madinda, mana Sadil yang berjaya melepasi Corbin Ong. Melepaskan satu rebatan yang kurang kuat sebenarnya. Berjaya diselamatkan oleh Farizal. Mungkin ada satu tackle dari Adan Marazlin yang kita yakin boleh memberikan impak kepada Sabah jika dibawa masuk. Arif Aiman berjaya melepasi Levi Madinda. Bagaimana? Satu lorongan ke tengah. Peluang untuk Johor. Dan gol kedua untuk Baksa da Silva. Gol yang ketiga untuk Johor Darul Ta'zim. Arif Aiman berjaya melepasi Levi Madinda. Mungkin sedikit terbuka ruang yang dimiliki. Dibiarkan oleh Leandro Dan. Satu tindakan penyudah dari Baksen da Silva. Memberikan gol yang ketiga untuk Johor Darul Ta'zim. Gol yang kedua dalam perlawanan malam ini. Gol yang keenam untuk Baksen da Silva dalam saingan Liga Super musim ini. Dapatkan gol yang keempat. Bagaimana? Leandro. Dan mudah menewaskan Robson Randy Rinning memberikan gol yang keempat untuk pasukan JDT. Hasil daripada sepakan penalti Leandro Velasquez. Ketiga peribadi beliau dalam saingan Liga Super musim ini.